Dana, saya hitung dari 3. Follow your heart. 2. 1. Pilihan Dana. Saya hanya melihat, menilai dari penampilan yang terakhir mereka lakukan secara objektif. Melalui teknik vokal, penampilan, dan stage act. Mohon maaf untuk yang tidak saya sebutkan namanya. Dan yang saya sebutkan namanya, saya berharap tidak mengecewakan saya. Kamu mendapatkan kesempatan untuk wild card. Dan yang berhak mendapatkan wild card dari saya adalah... Tanjung Pontianak. Tanjung Pontianak. Oke, saya ucapkan selamat untuk Jojo Palembang, Cindy Bone, Nando Bekasi, Tanjung Pontianak, Wina Ciamis, Risa Garut. Ya, dan mohon maaf untuk keenam nama yang tidak disebutkan. Dan juga jangan lupa untuk pemirsa semua yang ada di rumah, jangan sampai jagoan kamu pulang hari ini. Dukung jagoan favorit kamu dengan SMS ketik KDI spasi nama peserta dan kirim ke 95151. Atau bisa juga vote jagoan kamu melalui aplikasi RCTI Plus. Dan ingat, hanya akan ada 2 nama, 2 kontestan yang akan maju ke babak berikutnya. Untuk itu vote sebanyak-banyaknya. Dan dukung peserta jagoan favorit kalian. Ya. Ruben, okay. Kalau gimana kalau sekarang kita buka vote? Pada malam hari ini Dewan Juri yang terhormat dan juga pemirsa yang ada di rumah. Untuk keenam kontestan yang sudah dipilih oleh Dewan Juri. Saya akan mengajak kalian semua untuk bersiap-siap untuk mendukung mereka. Melalui jari tangan kalian. Melalui vote SMS. Bagaimana jari tangan kalian itu akan menentukan langkah mereka. Untuk malam hari ini, vote! Saya akan hitung dari hitungan 3. 3, 2, 1. Vote dibuka. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Ayo, sudah bisa di vote dari sekarang ya. Dan sekarang ini aku mau ngobrol sama juri-juri yang ada di sini. Ini 6 kontestan yang dipilih, ini pasti beralasan dong, ya? Kalau Danang, kenapa berat banget? Iya, sebenarnya kalau disuruh memilih, saya tadi pilihan Kak Oki yang ingin saya sebutkan namanya. Tapi Kak Oki telah menyebutkan namanya dulu. Terus ketika tadi disebutkan lagi sama Teh Nita. Iya. Itu adalah sebenarnya juga itu favorit saya, kontestan favorit saya. Dan semuanya sudah disebutkan, makanya saya tadi kayak bingung saya gitu. Tadi saya waktu Danang nyebut nama yang dipilih, saya belum kepikiran milih. Soalnya kan Danang terakhir ya tadi ya. Iya, belum. Ya, iya. Belum ya. Dan ya. Saya tuh ngelihatnya gini Oma, apa namanya? Okay. Kontestan di KDI 2020 ini benar-benar sudah layak untuk berada di panggung besar sih memang. Oke, baik. Danang, mudah-mudahan pilihan kamu juga tidak mengecewakan ya. Tolong diperhatikan bajunya Wina. Ya. Bajunya Wina, tolong diperhatikan. Saya nggak mau pakai dress, pakai kemben-kemben. Oke. Iya, ganti. Ya, baiklah kalau kayak begitu ya. Terima kasih Dewan Juri. Nanti kita akan lihat penampilan dari keenam kontestan yang sudah dipilih oleh Dewan Juri.